Jaguar merupakan binatang yang termasuk jenis kucing liar ketiga setelah harimau dan singa. Binatang ini banyak ditemukan di wilayah Meksiko Utara, Amerika Tengah, Paraguay, hingga Argentina Utara dan Selatan. Jaguar memiliki kulit berwarna pirang dengan totol-totol khas yang memudahkannya berkamuflase. Jaguar memiliki ukuran tubuh kisaran 1,1 sampai 1,9 meter atau setara 6 kali panjang tubuh kucing yang biasa kita temui di sekitar kita. Rentang usia jaguar yaitu 12 sampai 15 tahun. Berat tubuhnya berkisar antara 160 kg dengan gerak yang gesit dan lincah. Meski dikenal sangat kuat, jaguar terancam populasinya karena hingga hari ini terus diburu oleh manusia. Jaguar adalah hewan penyendiri, persis seperti harimau dan leopard salju. Dilansir dari Life Science, jaguar hanya akan bertemu dengan jaguar lain saat ingin kawin. Mereka menandai wilayahnya dengan air seni atau membuat tanda cakaran di pohon. Jaguar betina adalah induk yang baik. Menurut National Geographic, jaguar bisa melahirkan 1 hingga 4 anak sekaligus. Lalu akan dirawat hingga bisa hidup sendiri pada usia sekitar 2 tahun. Satu kesamaan lain antara jaguar dengan harimau adalah sama-sama suka air. Itulah kenapa mereka lebih suka tinggal di dekat air. Jaguar bahkan adalah perenang yang andal, dan mereka juga sering berburu di air. Hewan air yang mereka buru termasuk ikan, kura-kura, bahkan caiman, yaitu sejenis aligator kecil. Meski bukan yang terbesar di antara semua kucing besar, jaguar ternyata punya kekuatan gigitan yang luar biasa. Laman The Mysterious World menyebut bahwa kekuatan gigitan jaguar mencapai 2000 PSI. Sebagai perbandingan, kekuatan gigitan manusia hanya mencapai 160 PSI. Sementara harimau saja, yang merupakan kucing terbesar di dunia, hanya punya kekuatan gigitan 1050 PSI. Dengan kekuatan gigitan hampir 2 kali kekuatan gigitan harimau, tidak heran jika gigitan jaguar bisa sampai memecahkan cangkang kura-kura. Jika kamu pernah melihat video singa atau harimau berburu, kamu pasti tahu bahwa cara mereka berburu adalah dengan menerkam leher mangsanya. Tapi ternyata jaguar punya cara lain, yaitu menerkam tengkoraknya. Berkat kekuatan gigitan yang luar biasa, tengkorak mangsanya bisa langsung pecah hanya dengan sekali gigit. Itulah mengapa mereka dinamakan jaguar. Berasal dari kata faguar yang dalam bahasa Amerika asli berarti dia yang membunuh dengan sekali melompat. Jaguar juga bisa membunuh anakonda. Kamu pasti tahu bahwa anakonda adalah ular terbesar di dunia. Dengan ukuran bisa mencapai panjang 4,6 meter dan bobot 70 kg. Berhabitat di Amerika Selatan,
nyaris tidak ada hewan yang berani macam-macam dengan anakonda berkat ukurannya yang luar biasa itu, kecuali satu hewan, yaitu jaguar. Jaguar memanfaatkan kelincahan, cakar tajam, dan gigitan super kuat. Jaguar bisa membunuh dan memangsa seekor anakonda dewasa. Namun, terkadang hal yang sebaliknya justru terjadi, yaitu anakonda membunuh dan memangsa jaguar. Itu berarti anakonda dan jaguar bisa saling memangsa.